Persib Bandung. Persib Bandung. Persib Bandung. Yee! senang sekali bisa menyapa kalian semua lagi di persib update edisi spesial satu ramadan ya yeah. nah, ini kita melaksanakan ibadah puasa untuk yes. pertama kali selama menaikkan ibadah puasa bagi bobotoh dan juga Tribunus yang merayakan kembali lagi di persib update bersama saya si reina sukma dan ramadan yang tentunya akan menemani kamu dengan tiga informasi terupdate tentang persib bandung. Yes. Saksikan solatnya. Yes. Tribuners ini dia berita pertama dari persib update ada apa nih rey? Nah, ini adalah uh, berita yang sangat membanggakan ya, yes. yaitu ada dari David da Silva yang berhasil mm -hmm. dinobatkan sebagai Player of the Month di bulan Desember 2022. Liga 1. Nah, seperti yang kita ketahui ya mm -hmm. di bulan Desember kemarin tuh Persib Bandung cukup menjalani pertandingan mm -hmm. yang sangat padat, yeah. ada Betul. enam laga dalam satu bulan uh, untuk menghabiskan laga-laga uh, yang ditunda yeah. dan mm -hmm. juga uh, akhir musim 2022 eh akhir akhir uh, putaran pertama yep. mm -hmm. Liga 1 2022 2023. Nah, dari 6 pertandingan tersebut David da Silva secara konsisten mencetak mm -hmm. gol di 3 mm -hmm. pertandingan di antaranya wow. Keren -keren. ya. Yaitu uh, melawan Persik Kediri dua gol, mm -hmm. lalu mm -hmm. juga melawan Dewa United yep. satu gol dan juga Persebaya Surabaya mm -hmm. mantan klubnya sendiri itu juga satu gol. Wow. Jadi uh, total dia mencetak sebanyak empat uh, gol ya yep. dari uh, sepanjang bulan Desember tersebut hingga akhirnya beliau dinobatkan sebagai player of the month bulan Desember mm. kemarin congratulations mm. Dia Silva emang ya dia tuh emang bomber persib mm -hmm. Bandung yang paling diandalkan yep. dan kan, uh -huh. uh, so far dia juga adalah sampai saat mm -hmm. ini top scorer ya mm -hmm. berbagi yep. walaupun sekarang betul. udah berbagi uh, posisi sama Matias Patung mm -hmm. juga tapi so far dia juga punya ambisi kan untuk, yep. untuk mencetak rekor sebagai mm -hmm pencetak gol terbanyak Persib Bandung dalam satu musim. Yeah. Jadi kita gitu doakan aja semoga David da Silva kita masih punya 5 pertandingan lagi Betul. bisa terus berkontribusi Amin. untuk menahan Mudah Persib Bandung. Sumateru. Semangat terus. Nah, Semangat. Kita masuk ke berita selanjutnya. Ada apa nih Rizwan? Nah, ini berita selanjutnya pasti para Bobotoh juga sudah nggak sabar banget ya untuk dengarnya. Nah, ini terutama juga untuk pertandingan uh, besok ya di tanggal 24 Maret 2023. Ini pertandingan antara Persib Bandung dan juga uh, Bayangkara FC betul, nah, bayangkara FC, nah, merupakan ini kan laga tunda ya yang dulunya ini di pekan ke 18 belas, ya, akhirnya besok nih akan segera diselenggarakan di Stadion Pakansari. Bogor, betul Pakansari betul, tapi yang makin hebohnya dan juga membahagiakannya untuk para bebotoh, karena apa? Karena ini laga tersebut atau pertandingan tersebut ini akan dihadiri oleh para bebotoh Yeay! atau boleh ya, dihadiri para kembali ke stadion. Betul, apalagi juga menurut direktur uh, Persib Bandung yaitu Bapak Teddy Cahyono mengatakan bahwa pertandingan besok ini bisa dihadiri oleh para bebotoh tapi dengan kuota yang terbatas okay. seperti itu karena menurut beliau ini uh, adanya pihak keamanan yang sudah menentukan ya jumlah yang mungkin tidak terlalu membludak hmm. mungkin untuk besok pertandingan. Nah, jadi buat kamu juga nih para bobotoh yang mencari juga ini tiketnya di mana nih kita bisa beli. Hmm. Nah, ternyata kamu bisa beli langsung di website resminya Pesip. .id ya. co.id betul. Dengan kisaran harga ini untuk tribun VIP barat sebesar Rp300.000, uh, terus juga tribun barat utara Rp150.000 dan tribun timur Rp100.000. Uh, hey. dan juga uh, pertandingan besok karena akan menjadi pertandingan pertama ya Persib Bandung betul. di bulan Ramadan yang mm -hmm. akan diselenggarakan malam hari yep. ya, setelah kita Berbulan-bulan ini melaksanakan yeah. pertandingan lagi mm -hmm. di sore hari, sekarang kembali ke malam hari itu pukul 20.30 20 waktu Betul. Indonesia Barat. Kita berharap semoga, kita udah belajar dari tragedi-tragedi sebelumnya, yeah. semoga walaupun ini pertandingannya malam hari semuanya mm. bisa menjaga kondisi selama di stadion ya. Amin, amin. Karena uh, malam hari mm -hmm. emang suka tentunya <laughs> jadi agak naik gitu, tapi nah, ini bulan Ramadan yeah. kita kontrol emosi kita uh, sambil <laughs> mungkin nanti ada dengar suara orang terawihan kita ikut kayak gitu ya yeah. bagi yang muslim Betul. dan ya jadi semoga bisa menjaga kondisi kita siapa bermain di malam hari kita tetap bakar beres semangat untuk para pemain Betul. agar bisa merebut oh, oh, oh. lagi tiga poin semangat persib dan Tribuners ini dia berita ketiga dari Passive Update, ada apa nih Rey? nah yang ketiga ini adalah seperti biasa ya kita yep. udah mau memasuki penghujung musim yes. udah mau akan memasuki awal musim Bentar lagi 2023-2024 ya yes, berarti betul. awal musim nanti udah ada bincang-bincang uh, gak -bincang, sih gosip, rumor, gosip rumor, kabar gosip, gosip. burung <laughs> nih, kabar burung mengenai yeah. uh, transfer pemain mm, kalau kemarin mm. kita ngeberitain nge ada siapa Andriksa Borot ya itu yeah. ada pemain Spanyol yang sekarang main di Alaviv. Mm. Nah sekarang ini ada nama lama sebenarnya yang sebelumnya udah sempat uh, seantar dikabarkan uh -huh. juga itu adalah tuh? Pratama Arhan. Nah. sebenarnya di pertengahan uh, musim kemarin yep. ya mm -hmm. di akhir Desember awal Januari dia juga udah digosipin nih Kopersba mm -hmm. ternyata mm -hmm. enggak kan. Dan sekarang muncul lagi yep. namanya karena ada digosipin di salah satu akun Instagram e-Transfer Liga 1 mm -hmm. uh, beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Pratama Arhan kemungkinan besar akan direkrut oleh Persib Bandung pada mm -hmm. musim depan. Nah, okay, okay. tapi Pratama Arhan kan sekarang main di Tokyo ya di yes, Tokyo PRD, di Liga 2-nya Jepang. Nah, jadi gimana tuh? nah iya kalau misalnya Persib Bandung ingin memboyong Pratama Arhan mm -hmm. ke sini mm -hmm. ke di hadapan Boboto itu mereka harus menebus uh, akhir kontraknya itu mm -hmm. sebesar 4,3 miliar rupiah oh, waduh, tolong Cukup. itu <laughs> 4,3 juta <laughs> 4,3 <laughs> miliar. miliar tapi waduh, ya hati kita mencintai lah ya mungkin bagi bos Teddy boleh lah ya <laughs> om Glenn gimana <laughs> tuh iya jadi kalau misalnya Pratama Arhan mm -hmm. um, mau ke Persib Bandung segitu harus yes. ditebus sisa masa kontraknya dan mm -hmm. uh, saat ini pertama Arhan sendiri lagi menghadapi FIFA matchday ya, bersama yep. timnas Indonesia melawan Burundi dan uh, emang pertama Arhan nya kan udah muncul dari lama ya karena uh, yang paling utama adalah posisi dia sih mm -hmm. yang emang uh, dianggap cukup mumpuni yep. untuk membantu uh -huh. ini pertahanan Persib Bandung saat mm -hmm. ini kayak gitu. Okay. Kalau dan... katakan sih gimana sih kira-kira hari? Um... Bakal sumpi sumping ya sekarang. Tapi sih ya dengan uh penebusan tadi 4,3 miliar lah cincai lah bisa, <laughs> bisa lah bisa ya. lah ayo dong pasti Bandung ya datangin <laughs> uh, Arhan juga nih ke pasti Bandung yeah, ya, biar dan... Wah, biar makin beragam aja nih. Iya, ya lini ya, mm. pertahanan ya terutama. Dan selain ada pertama Rahan, ada yeah. juga beberapa pemain lain. Saya mm. juga kemarin Erik Saboret yes. yang dikabarkan akan bergabung nampaknya musim depan itu ada Bagas Adi dan juga Renan Alves katanya. Okay. Ya, kita lihatlah ya siapa yang akhirnya mendapatkan di ujung Betul. sumping gitu, karena ini ya, pasti yang paling dinanti nanti ya setiap <laughs> Betul. awal musim itu yeah. kapan loh di ujung <laughs> sumping? Apakah akan ada kejutan-kejutan yeah. lagi seperti ya, uh -huh. kemarin Luis Mia nah. dan juga ada Reza Dhehanusa? Mm -hmm kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan bos Teddy dan juga manajemen Persib Bandung lainnya di awal musim nanti semoga yang terbaik ya Yang Betul, terbaik amin. untuk Persib Bandung karena kita musim ini runner up kayaknya <laughs> nah, musim depan plus juara mudah-mudahan ya uh, uh, liga selanjutnya atau mungkin tahun depan juga mudah-mudahan kita bisa menang ya Amin, amin. Tribuners itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini Jangan lupa untuk update informasi terkini lainnya seputar Persib Bandung di tribunjabar.id, Tribun Cerbon.com, dan juga tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Sumati. Saya Risa -seh Ramadan. Undur pamit di Persib Update untuk hari ini. Sampai jumpa di Persib Update berikutnya. Bye bye. bye, -bye. Persib, Persib Bandung. Bandung. Persib Bandung. Persib Bandung. Ba ba ba